Nah sedulur, kali ini kita berada di kawasan alun-alun Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Iki ning kene ana bangunan sing unik lur. Iki Pak petugas, Pak polisi, Pak tentara, petugas gabungan melaksanakan pengamanan. Iki ana Pak polisi. Nuwun sewu, Pak. Nggenjing. Wah niki pos nopo, Pak? Pose kok sae ngenten iki? Ini pos pelayanan masyarakat dalam rangka operasi Lilin Candi 2022. Ini pos pelayanan alun-alun Kota Blora. Seperti ini Pak, posnya Pak. Alhamdulillah. Tempatnya unik ya Pak, nggih. Gunungan Wayang kalau tidak salah ini. Oh, konsepnya Gunungan Wayang ngoten nggih. Berarti masyarakat nek pengen leren-leren, pengen layah-layah mampir mriki angsal nggih Pak nggih. Oh, bisa ngopi-ngopi kalau malam, bisa foto-foto di sini seperti itu. Oh, ngoten nggih. Sediani kopi barang jebule lur iki. Ning gone kopi alun-alun Blora. Silakan. Nah, rekan-rekan dari masyarakat bisa mampir ke alun-alun Kota Blora. Biar tahu posnya seperti apa di Kota Blora ini. Ini sepertinya ada dari TNI, dari petugas perhubungan juga ya Pak ya? Wonten Pak, wonten. Dari dinas perhubungan, dari BPBD, oh, itu kendaraan truknya sudah siap. Dari unsur dari TNI ada, komplit Pak, ini Forkompinda. Lengkap, bersinergi ya Pak? Sinergi, harmonis Pak, kita dengan Forkompinda. Gimana turun Pak polisi? Nah, ini posnya apik banget sedulur lho. Lengkap posnya sebulan ini gue nih alun-alun Blora, Jawa Tengah.